Jumpa lagi dengan saya, tentunya Kaprindo Service. Di depan saya ini adalah sebuah speaker aktif atau speaker untuk di mobil ini, speaker aktif di mobil. Ini dimodif untuk digunakan arusnya AC. Tadinya ini kan DC, dibuat DC bawaan aslinya. Nah, ini powernya mono. Dan suruh memodifikasinya diberi tune control, bass dan treble. Jadi saya buat tambahan tune control mono. Ini tune control mononya, volumenya di sini, bass treble-nya. Kemudian ini sudah dipasangi modul MP3 player. Sangat bingung sekali ini saya. Dan menggunakan trafo hanya 3 ampere engkel, bukan CT. Kalau CT akan saya rubah, ini kan saya akan rubah ke DC. Jadi aturan menggunakan ini DC, aturan dirubah menjadi AC menggunakan trafo CT, tapi ini dibelikan engkel. Ya sudah, apa boleh baut ya, akhirnya kita beri semacam ini. Kita beri dioda dan kita pasang seperti ini. Ini arusnya bawaannya positif rem dan negatifnya. Ya, jadi arusnya kayak gini. Seharusnya kan langsung dari titik elko-nya yang di sebelah sini, mungkin elko-nya di sini. Ini elko-nya. Tran elko, dan kita buatkan rangkaian dioda CT-nya. Ini bukan CT, tapi ya mau gimana lagi, sudah dibelikan trafonya yang engkel. Nah, moga-mogaan ya bisa digunakan ya, walaupun hasilnya nggak maksimal. Nah, kebetulan ini speakernya saya menggunakan speaker jambrong saya, Mas ya. Speaker aslinya masih di depan sana itu. Nah, ini. Nah, itu speakernya. Belum saya pasang, yang penting kita uji coba gunakan speaker saya dulu, dan ini kabel yang semrawut ini akan saya coba menghidupkannya. Akan saya colokan. Oke, sudah menyala. Nah, volumenya bekerja. Nih. Ini treble-nya. Bass-nya. Coba saya angkat lebih keras. Ya, nggak bisa kuat-kuat nyetelnya karena ampere dari trafo ini cuma 3 ampere. Kemudian rangkaiannya bukan CT. Jadi ya suaranya nggak maksimal. Nah, nggak masalah, yang penting ya kemauan orangnya seperti ini, ya saya buatkan seperti ini. Mungkin cukup sekian yang saya bisa sampaikan tentang speaker aktif amburadul ini. Aduh, speaker aktif jambrong bener ini, nggak tahu nih. Temanya apa, saya juga bingung ini membahas tentang speaker aktif ini. Yang jelas speaker aktif DC diganti AC dan ditambahkan tune control. Ya, seperti itulah kira-kira. Dan terima kasih telah menonton video saya, Kaprindo Service. Mantap, 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 mantap.